dapatkan welcome bonus sebanyak $170 selepas mendaftar di Huobi dan anda boleh mula membeli kripto kegemaran anda. Cubalah sekarang di Huobi Global. Assalamualaikum, salam kripto. Okay, so banyak benda yang berlaku semenjak domenjak ni in crypto, especially sekarang ni ramai duduk kecoh ataupun mungkin risau dengan Binance kan, sebab lately beberapa negara cuba serang Binance. So kita nak bincang tentang isu Binance dan juga beberapa isu yang lain lah. Dan seperti biasa, Bitcoin tak banyak movement. Dia masih berada di sekitar 33 hingga 35K sejak minggu ni lah. Okay, jadi first thing first, sesiapa yang belum subscribe, like, komen channel ni, mohon subscribe, sebab sekarang ni crypto mungkin akan melakukan big move. Kenapa saya kata begitu, nanti kita akan check di carta Bitcoin. Okay, so sekarang ni kita tengok dulu pergerakan cryptocurrency di CoinGecko. Jadi Bitcoin, Ethereum. Okay, so sekarang ni waktu nak pergi ke arah weekend, jadi trading volume ni memang dijangka akan menurun lah. Biasa weekend selalu waktu Malaysia ni kita dah boleh expect lah kan, dekat-dekat nak cuti je, Bitcoin pun dia slow down. I mean trading volume semua akan slow down. So kalau kita tengok the biggest gain, XDC network compound, the graph, the graph naik balik cantik. Kuan, okay, so few altcoin melakukan movement upward lah. So Cardano pun kita ada sedikit benda nak cerita tentang Cardano. Dan siapa yang loss, tak banyak pun Torchain, Bitcoin Cash, ABC ni, sebab isu yang Bitcoin white paper kot, the Hedera hashgraph, tax, Digibyte, tak banyak yang down actually. Mostly hijau lah, mostly hijau. Sekarang kita tengok dekat Bitcoin. Okay, so tadi ada yang kata apa big move yang nak berlaku kan, tak ada apa pun. So sekarang ni saya nak tunjukkan dekat tuan-tuan puan-puan chat ni. Selalunya orang kata when you are in doubt, zoom out. Maksudnya kalau kita rasa macam sangsi kan, ni nak naik ke nak turun ke kan, kita boleh zoom out. Kadang-kadang boleh zoom in, kadang-kadang boleh zoom out. So dalam case ni kita zoom out. Apa yang saya nak tunjukkan dekat tuan-tuan puan-puan adalah sejak April, dia memang closing dia red candle, merah. So April, so ni bulan keempat lah, Julai ni. Julai tak habis lagi, Julai baru start. Okay, tapi nak bagi tahu dari April sampai Jun, dia memang merah lah, dia memang merah. Okay, so kalau kita tengok pergerakan yang lepas kan, so ini kita dah boleh consider, kita ambil sekali lah, kita ambil sampai Jun lah, tuan-tuan puan-puan, ambil sampai Jun. So 3 bulan berturut-turut dia dalam red candle. Okay, so last benda ni berlaku adalah pada bulan Jun, 2019. So dia naik, waktu ni lah orang kata mini bull run, Mei 2019 ni orang kata mini bull run. Tapi lepas tu dia drop. So dia close 3 red candle berturut-turut, and then dia buat recovery a bit, hijau, lepas tu merah dua, and then sejak daripada tu dia dah mula start naik lah, dia dah mula start naik. Okay, so kalau tuan-tuan puan-puan tengok waktu tu, dia punya support level actually 6,000, 6,000 lebih. Cuma kalau kita tengok, kalau saya besarkan lagi, kalau kita tengok ada yang kata habis waktu corona tu macam mana. Okay, so corona is kita panggil benda yang berlaku secara tiba-tiba. Tapi kalau kita tengok pun, dia hanya sekejap sahaja dia buat candlestick ni yang week ni sampai 3,000, lepas tu dia berjaya pulih. So dia still closing dia waktu bulan March tu, dia masih closing dekat 6K. Okay,
So during that point of time, 6K ni adalah bottom, inilah dia dah bottom out lah. Dia dah bottom out. Lepas tu dia memang start naik. Dia start naik dan sampai sekarang dia memang terus naik lah. Yeah. Cuma nak bagi tahu trend dia adalah dia drop 3 bulan berturut-turut. Lepas tu dia buat comeback. Okay. So next kita tengok, kita compare. Sebab sekarang ni orang duk kata ada pendapat lah yang kata sekarang ni adalah bearish. Sekarang ni adalah bearish. So nak tunjuk bahawa yang tu 3 bulan tu adalah memang bagi saya mini bearish lah. Bulan 2019 lepas tu dia buat kenaikan balik. Next kita tengok bearish yang terdekat lepas tu adalah waktu 2017 lah. Ni yang famous punya case ni kan. So apa yang berlaku adalah candlestick dia sedikit berbeza, tuan-tuan dan puan. Di mana lepas dia naik, lepas tu dia merah. Dia merah and then dia cuba buat recovery. Dia cuba buat recovery sedikit and dia hijau, lepas tu merah, lepas tu hijau. Dia campur-campur. Okey. Tetapi yang sekarang punya keadaan ni dia tak campur. Dia memang berturut-turut merah sejak dia drop. Okey. And then dia bercampur-campur and then cuma pada Ogos 2018 baru dia buat penurunan. Ini memang dahsyat lah. Ogos 6 bulan, Ogos sampai Januari 2019 dia buat penurunan berturut-turut. Okay, dia buat penurunan berturut-turut and then dia buat recovery. So 6 bulan dia bearish and then dia punya recovery memang dia pergi memang agak tinggi lah kan, daripada harga 3,000 lebih dia go sampai 14K. Okay, so ini satu case. Dan lagi satu kita compare tahun 2013. Okay, tahun 2013 dia naik and then dia mix. Dia macam 2017. Okay, so dia merah lepas tu dia hijau sikit. Dia cuba nak recover and then dia drop lagi. Tak dapat nak hold long, dia drop lagi. And then lepas tu 4 bulan berturut-turut dia drop. Dia drop and then dia cuba recover and then dia drop balik. Tapi dia punya paling bottom out dia adalah 160. Lepas tu dia pergi sideways, dia buat recovery. Jadi tuan-tuan, puan-puan, Kesimpulan dia adalah lagi lama dia closing merah berturut-turut ikut bulanan, maksudnya kebangkitan Bitcoin tu akan jadi lebih kuat. That is the game. That is the kesimpulan sekarang ni. Okay, so memang orang biasalah, bila jatuh je orang kata Bitcoin nak jatuh. Bitcoin ni biasalah manusia kan. So waktu drop dia akan bearish, sentiment bearish. Cuma nak bagi tahu dari sudut perjalanan sejarah Bitcoin tahun 2013 sampai sekarang adalah, kalau lagi panjang dia closing berturut-turut warna merah, bearish, candlestick merah, maksudnya bila dia buat recovery, recovery dia akan jadi lagi bagus. Lagi tinggilah dia akan recover. Okay, so in this case, kalau saya nak compare lah apa yang berlaku sekarang ni kan, most likely kita dalam seolah-olah macam tahun 2019. 2019 dia buat 3 kali berturut-turut, tuan-tuan dan puan, 3 kali berturut-turut dia punya closing merah. Then dia start buat kenaikan balik. Sekarang pun miripnya begitu, 3 bulan. Dan bulan Julai ni tak pasti, kita tak pasti. Kalau dia buat kebangkitan, alhamdulillah, dia boleh naik balik lah. Tetapi bagi saya, kalau bulan Julai tu pun dia close dekat warna merah, tak ada masalah. Malah lebih bagus. Sebab apa? Maksudnya momentum untuk dia naik, bullish yang akan datang nanti lagi power, lagi kuat. Diorang boleh pushkan harga lebih kuat. So that's why saya kata, whenever you in doubt, zoom out. Okay, so that is the game, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan kena faham, Bitcoin yang menang game Bitcoin ni bukanlah trader kan. Trader memanglah dia make profit apa semua kan. Tapi trader dia akan beli, dia akan jual. It's in a short time frame. Dia bukanlah trader ataupun speculator kan. Yang menang dalam game Bitcoin ni adalah hodler. So siapa yang hodl Bitcoin, selalunya dia akan profit. Selalunya dia akan profit. Dan lagi ramai orang yang hodl,
lagi tinggi harga itu akan pergi. So sekarang ni kalau ramai yang hodl Bitcoin pada harga 3000 ni, then dia memang lagi susah untuk dia drop down. Possibility tu ada nak pergi 20000 tu ada, tetapi semakin lama semakin susah kalau orang teruskan hodling Bitcoin. Okay, so itu yang kita nampak lah. Okay, so sekarang ni kita tengok the logarithmic punya curve. Okay, so kalau kita tengok on weekly. Alright, so bulan lepas dia pergi sampai bawah ni, tuan-tuan puan-puan, 28k. Lepas tu dia berjaya recover sikit. Sekarang ni hopefully dia close atas ni. Hopefully dia close atas ni. Tapi bulan Julai ni seolah-olah dia nak dia akan main sideways je kan. Tapi tak apalah. Apa ni, minggu ni dia macam tak banyak pergerakan, tapi tak apa. Kita nak tengok dalam bulan Julai ni mampukah dia close atas harga yang kita tengok ni 38k. So hopefully dia close atas 38k, then kita tengoklah. Kalau dia berjaya close atas 38k, next target adalah 47k. Sama around 47-48k lah. Kalau Bitcoin berjaya close above kawasan ni 50k lah, plus minus kita ambil 50k, then momentum, then bull akan masuk. Bull akan masuk, ramai akan confident balik, and then kita start balik lah. Kita start balik apa ni, bull run yang tertangguh. Kita start balik bull run yang tertangguh. Tapi tuan-tuan puan-puan kena ingat, resistance sekarang ni adalah 38 ke 40k, and next resistance adalah 48 ke 50k. Lebih kurang. So kalau selagi dia bawah ni, bagi saya dia bergerak sideways lah. Dia bergerak sideways and slightly bearish. Okay, slightly bearish. Tetapi kalau dia close atas 50% yang ni, alhamdulillah, we are back on track. We are back on track. So sekarang kita tengok movement Bitcoin on daily. Apa cerita? Okay, so kat sini kita akan serabutkan diri. So last, macam saya kata, all this while dia memang bergerak ke bawah. Tetapi lately, sejak minggu lepas, sejak 23 Jun macam tu, dia dah mula bergerak ke atas sedikit lah. Ke atas sedikit. Boleh jadi dia sideway. Boleh jadi dia sideway. Kita perlukan lebih banyak masa untuk confirmkan. Sebab kalau nak betul-betul kata dia start apa ni, bullish balik, dia kena closing atas 40k. Atas 40k. So that's why target dia saya letak sampai sini lah. Nak tengok dia boleh pergi dia boleh pergi sini ke, atau dia akan drop balik masuk dalam zone ni. Kalau dia masuk dalam zone 20k macam ni, then memang agak merisaukan lah. Agak merisaukan. Okay, so sekarang ni nampaknya dia membentuk apa ni, higher low, higher high. Dia membentuk higher low, higher high. So kalau kita tengok dekat 4 hour chart ni lah, nak bagi lagi nampak. So dia memang sejak tu dia memang bentuk higher low, higher high lah. So kiranya ada ni, lepas tu ni, sini. Tapi ini dia tak pergi sampai sini. Ada banyak lagi space. Ada banyak lagi space. Dan dia dah drop sampai sini lah. Okay, so sekarang ni dia tengah test support level eh, tuan-tuan dan puan-puan. Dia sedang test support level di sini. So now kita nak tengok mampukah dia apa ni, recover balik ke atas pada bulan apa, pada sehari dua ni, ataupun dia akan terus apa ni, stay dekat sini, dekat area support level ni. Sebab sini memang agak critical. I mean maybe semalam macam tu, kalau dia drop balik, dia mungkin akan masuk balik zone ni. Itu tak berapa cantik lah. Tetapi dia tak drop. Dia tak drop masuk dalam sini. Dia bergerak, dia apa ni, menyelusuri dia punya support level, and hopefully ada something news ke apa ke, dia boleh naik balik lah. Tetapi ini adalah weekend,
kita tak boleh letak harapan yang tinggi. Hari Isnin kita boleh tengok some movement. Isnin Selasa probably kita boleh tengok some movement daripada Bitcoin lah. Okay, so buat masa sekarang ni inilah movement dia. Dia bergerak di dekat channel ni. Target dia tuan-tuan puan-puan on short term for bullish adalah 40k. Bitcoin hopefully pergi ke 40k dan tidak lagi test 28k ke apa ke kan. Hopefully tak berlaku lah. Okay, tapi ini adalah crypto. Apa-apa pun boleh berlaku. Okay, so itu adalah on the Bitcoin. Seterusnya kita tengok kepada Ethereum pula. Jadi tuan-tuan puan-puan, Ethereum pun lebih bagus lah sebab dia memang maintain dekat 50% punya Fibonacci punya level ni. Dia maintain dekat atas, dia maintain, and sekarang ni kita punya harapan adalah dia close atas 2500 lah. Dia close atas 2500, and then kalau dia close atas 2500, kita boleh hope for dia pergi balik kepada 4000. I mean 3700 macam tu lah. Okay, yang penting sekarang ni Ethereum tak boleh lose support dekat sini 1800 kan. Dia tak boleh close bawah daripada 1800 kan. Kalau dia pergi 1200 tu tak cantik, dah tak berapa nak cantik lah kan. Tetapi kalau dia maintain dekat sini, dia maintain 2000 ni lah eh, dia maintain 2000, and then kalau Bitcoin start naik, Mamat ni pun akan naik juga. So kalau Bitcoin naik, dia boleh naik probably kalau Bitcoin pergi 50k, Ethereum boleh pergi 3500. 3500 macam tu lah. Okay, so itu adalah pergerakan yang kita boleh jangka untuk Ethereum for a long term. Okay, for a long term. Now kita tengok Ethereum punya daily movement. Okay, so Ethereum, jadi Ethereum dia buat descending wedge hari tu. Dia buat, dia turun, dan sekarang dia naik lah. Dia naik dalam channel ni lah kan. Tetapi rasanya dia akan keluar sikit. Dia akan keluar sikit sebab saya tak rasakan dia akan follow ni lah. Maybe dia akan pergi sideways sedikit. So this channel ni saya kena lebarkan balik lah. Nanti kita tengok sejauh mana dia pergi sideways. Tapi saya assume dia akan pergi sideways sedikit lah sebelum dia buat pergerakan naik ataupun turun. Cuma yang menariknya adalah ini dah jadi, yang bahagian ni dah jadi resistance level lah. Satu waktu dulu sejak kita tengok Ethereum dari awal tahun, ini adalah support level. Yang bawah line ni adalah support level, dan hari ini support level tu dah jadi resistance level. So dia naik sampai 2200 macam tu, 2280, lepas tu dia turun balik. And sekarang ni dia dekat channel yang ni pula. Kita monitor pergerakan Ethereum. So kalau kita tengok on for our chart. Okay, so sekarang ni apa yang kita boleh tengok sekarang ni adalah tuan-tuan puan-puan, kita buat Fibonacci punya ni level. So kita nak measure something. So kalau tuan-tuan puan-puan tengok pun dekat Fibonacci 0.618 level tu, dia dah kena reject. Dia dah kena reject. Okay, dia yang tak nampak dekat sini lah. Dia dah kena reject, lepas tu dia drop. So 0.382 adalah dia punya support. 0.382 adalah dia punya support. And then dia naik, and then dekat 0.5 dia kena reject sekarang ni. Sekarang ni macam kena reject. So dia dekat sini now nak tengok adakah dia pergi balik dekat 0.382 ataupun dia boleh dia akan break yang 0.52180. Okay, cumanya saya, ini just pandangan saya lah, saya rasakan dia maybe akan waktu weekend ni dia akan test balik ni lah 2000 or start 2000 ni. And then maybe dia boleh buat kenaikan balik. Itu adalah saya punya jangkaan. Tetapi apa yang tuan-tuan puan-puan kena faham sekarang ni adalah level 2280 adalah
resistance level untuk Ethereum. Dia sama dengan this part lah ni. Ni. Okey. So ini adalah resistance level yang perlu Ethereum tangani buat masa sekarang lah. So kalau dia dah break 0.618 ni, next level yang Ethereum kena break adalah 2444. 2444. And then kalau dia pergi balik dekat sini, then dah cantik lah. Then dah cantik lah. Okay. Tapi buat masa sekarang target dia tak banyak. Saya just target 2280 untuk dia break, just kalau nak buat trading, scalping dan sebagainya. Okay, so sebelum kita pergi kepada apa ni, beberapa isu yang kita nak kupas, saya nak tunjukkan sedikit satu movement besar daripada Ethereum yang saya dapat dekat whale alert lah. Okay, so bila kita buka Etherscan, kita nampak bahawa 600,000 Ether yang bernilai 1.278 bilion bilion telah ditransfer keluar daripada Binance, from Binance kepada satu wallet yang tidak diketahui. Jadi most likely wallet ni mungkin adalah cold wallet kepunyaan Binance ataupun mungkin kepunyaan mana-mana whale. So identity wallet ni kita tak tahu lagi. Tetapi apa yang menarik adalah, guess, satu, confirm within 1 minute. Okay, so dia dah okay, confirmation dah lepas. So this transaction yang bernilai 1.278 bilion ni, tuan-tuan puan-puan, confirmation dia dalam 1 minit sahaja. Okay, bagi saya tak ada mana-mana bank yang boleh buat confirmation dalam masa 1 minit untuk 1.2 bilion USD. Bagi saya memang tak ada bank yang boleh buat confirmation within 1 minit. Tetapi inilah kehebatan smart contract, tuan-tuan puan-puan. Teknologi blockchain, smart contract kita duk cerita ni, inilah antaranya. Dan itu baru satu. Next kita tengok transaction fee dia. Allahu Akbar, 63 sen. 63 sen dia punya fee untuk 1.2 bilion. Okay, so ni pun sama, saya tak rasa mana-mana bank boleh bagi fee yang yang rate dia begini. Selalunya dia main percentage dan sebagainya kan. So even kalau 1% daripada 1 bilion pun dah berapa ribu dah. Tapi hakikatnya beginilah. So maybe yang orang yang transfer ni dia memang legend, sebab amount yang banyak ni dia buat sekali je. Dia tak ada buat test ke apa ke kan. Dia terus transfer. Transfer 600,000, mah, nah, transfer. Okay, so ada yang kan selalu kita pernah dengar kata transaction fee Ethereum mahal dan sebagainya kan. So selalunya memang betul, tetapi dia bukan mahal selalu. Bila network tu tak congested dan sebagainya, free flow, and then dia punya fee akan jadi rendah lah. Dan sekarang pun Ethereum memang sedang giat menjalankan upgrade. Kita kena ingat Ethereum memang going towards Ethereum 2.0. Dia nak buat EIP 1559, London Hard Fork, mainnet punya launch semua, all dia tengah buat lah. Dia tengah buat. Jadi development sekarang ni dekat Ethereum ni sangat-sangat aktif. Sangat-sangat aktif. So ini antara contoh lah, contoh use case yang memang orang boleh gunakan. Okay, so ini adalah antara benda yang saya just nak highlightkan dekat tuan-tuan puan-puan. Sebab tu saya memang antara pengguna Ethereum lah. Sebab kadang-kadang kita boleh estimate transaction fee ni ataupun timing bila kita nak buat transfer dan sebagainya. Dia ada dia punya calculation dia. Bukan calculation, dia ada website dia yang kita boleh tengok. Okay, so ini just to share dengan tuan-tuan puan-puan lah berkenaan Ethereum. Okay, next kita nak tengok ni. Sekarang ni tuan-tuan puan-puan, ada hedge fund yang masuk ke dalam
Industri kripto. Mungkin dia dah masuk lama, tetapi yang pasti dia baru bagi tahu yang dia dah apa ni, invest ataupun mereka tengah explore dalam pelaburan Bitcoin. Okey. Cumanya bila berita ini keluar, ramai yang takut. Ramai yang takut sebab kita tahu siapa apa ni track record orang ni. Siapa yang saya maksudkan ni tuan-tuan puan-puan adalah ni Soros, George Soros. So dia Soros Fund Management said to be trading Bitcoin. Okay, so jadi bila George Soros ni, saya tak pastilah tuan-tuan puan-puan kenal dia ataupun apa ni tahu apa yang dia suka buat. Okay, orang selalunya panggil, saya simplify, orang akan panggil dia spekulator kewangan, atau nak bagi lagi mudah, penyangak kewangan. Dia adalah penyangak. Dia adalah penyangak. Sebab apa saya kata begitu? Sebab dia selalunya akan short currency. Contoh, dulu 1992 England pernah kena. Dia short currency England sampai Bank of England semua menggelabah dan dia nak recover balik semua itulah. Okay, so bila dia short mana-mana currency, short maksudnya dia jual lah, dia jual secara besar-besaran, secara tiba-tiba bila, dan juga dia akan create negative news dan sebagainya. Bila dia buat macam tu, the whole negara akan terjejas. So tak payah pergi jauh dekat England. Even dekat Malaysia pun kita pun pernah kena secara tidak langsung. Okay, pada tahun 1997-98 waktu krisis kewangan tu lah. Mungkin ada yang pernah mengalami krisis kewangan 1997-98 mungkin tahu apa yang saya nak bagi tahu ni. So George Soros ni antara individu yang bertanggungjawab sebab waktu tu dia memang attack kewangan apa ni, mata wang-mata wang di Asia lah. Antara yang teruk kena adalah Thailand punya baht. Thailand punya baht yang teruk kena. Tapi sebab kita adalah negara Southeast Asia, Southeast Asia macam Indon semua terpalit sama, semua terpalit. Kita punya ringgit semua terpalit sama. Sampai Mahathir waktu tu terpaksa tambat nilai mata wang ringgit lah. Okay, sebabkan dia punya kerja, dia boleh short, dia punya manipulate, dia boleh manipulate. So that is why waktu tu Tun Mahathir kena tambat nilai mata wang RM lah. Tetapi nak ceritanya, Mamat George Soros ni kan, kalau dia datang, dia bukan datang untuk bawa kebaikan, dia bawa untuk bawa, dia datang untuk bawa kemusnahan. Itu kita kena, kita kena faham. Okay, so sekarang ni bila announcement news ni keluar, ramai yang takut, ramai yang macam cuak kan, sebab memang dia punya track record memang cantik, sebab dia memang pandai memusnahkan mata wang dan sebagainya kan. So bila dia datang ke dalam kripto, satu benda kita kena ingat, mata wang, contoh macam mata wang kita dan sebagainya pun diprotect oleh bank negara dan sebagainya. So yang tu pun dia boleh attack, apatah lagi kripto Bitcoin yang mana tiada mana-mana agensi atau tak ada protection. Dia tak ada protection. Protection is an open market. It's an open market. So ada yang risau, ada yang risau. Okay, tapi bagi saya, bagi saya benda ni kita dah boleh jangka. Sebab apa? Bila kita nak institution investor datang, kita kena faham ada institution yang okay, ada institution yang penyangak, hedge fund yang penyangak macam Soros ni lah kan. So bila kita buka, kita kena terima. Siapa yang datang pun kita kena terima. Okay, cuma satu je saya nak bagi tahu, bahawa Soros apa yang dia buat, dia memang attack mata wang dan sebagainya. Tapi Bitcoin bukan mata wang. Bitcoin is a different. Dia adalah satu digital currency, tetapi dia bersandarkan kepada blockchain. Dia ada satu backing daripada teknologi. Dia bukan just a mata wang macam tu. So benda-benda yang tak ada backing kan, macam mata wang tu, dia boleh attack. Tetapi Bitcoin mungkin dia boleh attack, tetapi bagi saya, saya tak rasa dia boleh bring Bitcoin jatuh secara mendadak dan sebagainya lah. And even who knows, sekarang ni dengan harga dari 60k jatuh 30k kan, dengan news semua ni, mungkin belakang tabir dia George Soros, mungkin dia dah buat semua tu, lepas tu baru dia announce, aku sebenarnya tengah trade Bitcoin, korang jangan risau. Something macam tu lah. Tetapi apa yang saya nak bagi tahu, George Soros ke, apa ke, apa ni, Rothschild ke, Rockefeller ke, apa, Illuminati apa ke kan, datang, tak ada masalah. Sebab kita tahu all this traditional finance semua ni memang
It's open secret kan. So kalau diorang nak datang Bitcoin apa pun, datang je lah. Sebab game Bitcoin ni adalah berbeza. And kita nak tengok juga how far they can go and manipulate ke dan buat. Sebab dalam crypto ni dia open. Kita tak boleh nak kata orang baik je datang invest crypto, yang jahat-jahat macam Soros ni jangan datang. Tak, diorang akan datang. Sebab bagi diorang, diorang nampak ini adalah opportunity untuk buat duit. George Soros, dia akan ambil opportunity secara short term. Dia nampak benda tu boleh trade, dia akan attack. Tetapi macam saya katakan, sejarah membuktikan bahawa Bitcoin ni adalah bukan game untuk apa ni, speculator ke, short term holder ke, trader dan sebagainya. Yes, they can make money, tapi long term winner adalah hodlers. Itu adalah fakta. Kalau tuan-tuan puan-puan beli waktu tahun 2013 kan, walaupun harga dari 60k jatuh 30k, kalau beli waktu beberapa sen, beberapa dolar, tuan-tuan puan-puan masih dalam keuntungan. Benda tu even George Soros buat apa pun dia tak boleh nak ambil. Dia tak boleh nak ambil. Hodlers-hodlers ni lah kan. Tapi kalau yang baru masuk, yang short term tu, mungkin akan terjejas. Itu tak dapat nak dinafikan. Okay, so kalau ada yang rasa takut lepas tengok, alamak, George Soros datang dan sebagainya kan, mungkin old timer yang kenal dia punya kejahatan, bagi saya kita relax dulu. Kita relax. Memang benda ni dah di dalam jangkaan, sebab memang kita nak institution masuk. Biar. Sebab ada yang bagus. Contoh macam Michael Saylor, dia akan beli, dia accumulate kan. So few bad players tu kita dah boleh jangkakan. Cuma ada satu benda yang saya nak timbulkan jugalah untuk tuan-tuan puan-puan fahamkan adalah bila hedge fund macam ni masuk, ialah George Soros and few other hedge fund masuk, ada kemungkinan mereka boleh mempermain-mainkan cryptocurrency. Sebab kalau macam currency ke ataupun saham, memang dilindungi oleh kerajaan. So diorang still main-main juga. Diorang still main-main juga kan. Adalah cara diorang kan, dia main-main. Tetapi dengan benda ni, dengan tak ada kawalan yang ketat dari kerajaan, lagilah mereka boleh main-main. Tetapi apa yang menarik, yang tuan-tuan puan-puan kena faham adalah it's still an open market. So kita boleh tengok, kadang-kadang mereka boleh main-main. Ada kalanya kalau something like GameStop berlaku, mereka tetap boleh terciduk. Ingat kan GameStop punya isu, tiba-tiba retail investor decided nak naikkan harga dia. So hedge fund banyak yang terciduk. So sama juga dalam case ni. Okay, sebab dia open market. Kadang-kadang kalau tak ada lindungan, kadang-kadang bila any market ada lindungan kerajaan dan sebagainya, kerajaan akan bail out. Macam kat US, bila housing market jatuh waktu tu, kerajaan bail out company-company yang kaya ni. Tapi kalau diorang nak masuk dalam dunia crypto, kalau diorang terciduk, jangan haraplah nak kena bail out. Sebab sendiri cari pasal. Okay, so itu yang saya nak highlightkan berkenaan isu George Soros ni lah. Okay, next, apa yang saya nak kongsikan adalah, okay, kita boleh tengok sekarang ni bank-bank and also Wall Street lah, ramai yang dah mula menerima ataupun mengofferkan crypto services. Macam kita tengok JP Morgan, Goldman Sachs dan juga Morgan Stanley dan Citigroup. Lately saya pun ada share. Yang warna kelabu ni maksudnya diorang tengah consider untuk offer crypto service. Yang warna oranye ni memang tengah-tengah on lah. Macam JP Morgan, Goldman Sachs dengan Morgan Stanley ni memang diorang dah open for crypto futures trading. Okay, yang lain ni diorang masih lagi belum. Tetapi bagi saya, kalau yang top ni dah start buat, yang bawah ni pun akan ikut. Dia selalu macam ni. Dia empat top ni kan, JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley. So diorang ni kalau start buat, yang lain semua akan terkedek-kedek, akan ikut. Jadi exposure new investor tu akan semakin meningkat, dan ini akan meningkatkan lagi demand terhadap Bitcoin dan cryptocurrency lah. Next, kita nak cerita tentang satu lagi kerisauan. Ini satu lagi kerisauan, Binance. Okay, so kalau tuan-tuan puan-puan follow sepanjang minggu lepas,
isu Binance dia start dari UK. UK nak ban dia, nama dia lain Binance. Dia macam dia buka satu lagi syarikat untuk operate dekat UK. So yang tu yang kerajaan UK nak ban lah, sebab dia katanya diorang offer derivative trading dan sebagainya. Okay, so start dari UK. Tapi kalau tuan-tuan puan-puan nak tahu, dia betul-betul start tahun 2018. Dia start 2018 dekat US. Waktu tu lagi Binance dah kena. Jadi apa Binance buat? Dia ada website biasa macam kita guna ni, Binance. Dan dia guna satu lagi website. Dia buka satu lagi website, Binance.us. Binance.us tu lebih kurang lah dia punya features dan sebagainya. So dia buka Binance.us untuk orang-orang US. So dalam tu pun tak banyak crypto. It's very regulated. Okay. So dia buat benda tu. Dan sekarang ni dengan UK lah kan, lepas tu apa Cayman Island lah, Jepun lah, Ontario lah kan, banyak negara secara tersusun hari demi hari tengah menyerang Binance. Okay, so ini yang latest bagi saya agak unik. Unik yang pertama adalah Thailand. Thailand ni jiran kita jiran kita dekat atas tu, diorang inilah serang Binance. Dan yang menariknya adalah criminal complaint. Yang sebelum-sebelum ni yang macam dekat UK apa semua, Binance tak ada dituduh sebagai penjenayah. Mereka hanya macam kata mereka akan menyiasat Binance. Mereka akan apa ni, yalah, ayat dia lebih pada nak menyiasat Binance lah, nak bincangkan Binance lah, ataupun nak menghentikan sementara lah kan. Tetapi Thailand dahsyat, terus on penjenayah. So Binance punya founder CZ ni sekarang ni adalah penjenayah di Thailand. Kalau mengikut artikel ni lebih kurang macam tu lah. Okay, so kalau kita tengok dia punya news ni, okay, in Thailand only licensed firms are allowed lah kan. So Thailand punya SEC lah, macam kita ada SC kan, Security Commission. Thailand dia ada SEC dia, diorang yang regulate all this trading dan sebagainya. So apa yang dia kata ni, tengok Britain first, Britain. Lepas tu dekat Jepun pula, Jepun regulator kata dia illegal. Jerman, semua tengah datang bertubi-tubi. Tapi yang menariknya Thailand, the complaint file is the start of a criminal procedure with police investigation possibly leading to recommendation to public attorney as authority for prosecution. Maksudnya polis, dia nak bawa polis untuk siasat, dan Binance akan didakwa di Thailand. So kalau Binance disabitkan bersalah, maksudnya CZ, dia punya founder, akan dijatuhkan hukuman penjara 3 ke 5 tahun, dan dia kena bayar denda dalam dalam bat, okay, so dalam 6200 ke 15000 USD, dan juga 100 bat hari-harilah kalau di kalau disabitkan bersalah. Okay, so CZ ni dia tak duduk kat Thailand pun. And Binance ni is a apa kita panggil, dia operate dekat semua negara. Dia operate dekat semua negara. Cuma Thailand punya attack ni, tahlah, memang nampak serius, tapi saya tak boleh nak tahan gelak saya. Saya tak boleh nak tahan gelak saya. Okay, bukan saya nak menyokong sangat Binance dan sebagainya. Okay, apa ni, sebab Binance pun adalah the few things yang saya tak setuju. Cuma cara kadang-kadang negara, apa, kerajaan ni duduk serang ni kadang-kadang memang lawak lah, memang lawak. Sebab apa, contohlah satu waktu dulu kan, Uber pernah operate dekat Malaysia pun. So Uber dulu dia memang buat all this kind of disruption. So banyak negara kecoh, nak denda dia lah, nak penjarakan dia lah kan. Airbnb pun sama juga, Uber, Airbnb semua ni. Tapi mereka adalah first mover and mereka adalah digital disruptor. Dan mereka dah waktu tu dah, by the time kerajaan nak saman dia, nak hukum dia kan, dia dah jadi terlampau besar. Jadi apa syarikat macam Uber ni buat? Okay, berapa duit you nak? Itu je simple, berapa banyak you nak? Okay fine, kita bayar. Nak denda ke, nak ni ke, kita bayar. And then they are still operating. Uber dia bukan macam sekarang kat Malaysia dah tak ada Uber, bukan sebab kena apa ni, dakwa dengan kerajaan dan sebagainya. Cuma dia punya business strategy, dia memang jual semua dekat Grab lah, sebab Grab pun tengah grow. And then dia pergi balik kat negara dia kan. Tapi macam Airbnb semua masih operating kan.
So memang dari sudut regulation apa dia akan bising. Tetapi contohlah even macam apa ni Uber still going on, and even macam Airbnb pun masih lagi going on, walaupun akan ada cakap-cakap regulation lah, ban dan sebagainya kan. Tetapi Binance lebih kurang bagi saya cerita sama juga. Memang kata regulate lah, nak buat tu, nak serang, nak dakwa kan. At the end of the day, memang susah pun nak dakwa apa CZ dan sebagainya. Tapi apa yang saya nampak adalah mereka nampak sekarang ni macam traditional finance firm kan, atau traditional exchange ni mungkin rasa a bit macam, yelah, orang dah tak banyak trade saham dan sebagainya. Mereka pergi dekat crypto. Dan bila dia pergi crypto, dia nampak Binance. Kalau masuk crypto je, first thing first orang akan nampak adalah Binance. So Binance adalah tempat di mana ramai orang newbie dan sebagainya mula kenal crypto, mereka trade dan mereka masukkan duit dalam Binance. Dan dengan Binance buat apa ni, dia punya Binance Smart Chain, dan dia buat banyaklah dia punya development dan sebagainya. Binance dah jadi sangat besar, tuan-tuan puan-puan. Dia jadi sangat besar. Jadi kalau setakat nak denda dia apa ni 6,000, 15,000, even saya rasa denda dia 100,000 pun dia tak kisah. Dia ada duit, dia boleh bayar. Dia ada duit, dia boleh bayar, and dia akan terus melakukan operasi dia lah. Okay, bagi saya news-news yang nak ban Binance apa semua tu just news untuk create bearish sentiment, news untuk create bearish sentiment. Tetapi hakikatnya adalah Binance dah jadi terlampau besar. Binance adalah central agent, central exchange yang dah jadi terlampau besar. So memang company akan sorry, few governments, countries akan cakap, oh Binance tak boleh buat ni lah, dia nak ban apa semua. Tetapi eventually dia akan jadi juga macam Airbnb dan juga Grab dan sebagainya. Mereka akan cuba cari jalan macam mana nak 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 work together lah, nak work together. Itu yang ini pandangan saya, ini pandangan saya yang akan berlaku. Sebab Binance memang dia punya duit memang banyak, and dia boleh kalau ada apa-apa perlu settle pakai duit, dia akan tabur dia punya duit. Okay, so tapi apa yang saya nak bagi tahu dekat tuan-tuan puan-puan adalah always diversify dan jangan tinggalkan duit dalam exchange termasuk Binance. Cuba transfer masuk ke dalam your own hardware wallet. Kalau duit dah banyak sangat, apalah salahnya beli hardware wallet tu kan? Jangan jadi macam hacker yang dekat tu hack berjuta-juta Bitcoin tak beli wallet kan. Beli hardware wallet, link ada dekat bawah bawah video ni, belilah Ledger ke kan. Beli transfer je banyak-banyak dekat sana. Exchange ni adalah tempat untuk kita buat jual beli kripto. Tetapi kalau nak simpan, boleh simpan dalam wallet lah. Okay, so ada yang buat staking dan sebagainya, itu terpulang. Macam saya, staking saya akan buat direct di blockchain. Contoh kalau Cardano staking, buatlah dekat Dedalus wallet kan. Kalau macam Theta, saya akan buat dekat dia punya smart contract. So usually staking saya akan buat staking di blockchain. Sebab apa? Exchange dia betul, Binance apa ni, dia ada banyak langkah-langkah nak jaga cyber security dan sebagainya. Tetapi masih ada risiko untuk kita punya fund apa ni, fund kena hack dan sebagainya. Kadang-kadang bukan sebab hack pun, mungkin kadang-kadang kesilapan dalaman ke, kesilapan teknikal ke kan, tak boleh nak keluarkan duit ke apa ke kan. So benda tu yang bagi saya leceh, bagi saya renyah renyah. So itu seboleh-bolehnya saya elakkan lah. Selalunya exchange usually saya akan gunakan untuk buat trading, and then kalau apa apa profit ke ataupun beli banyak-banyak ke kan, simpan dalam hardware wallet. Senang cerita. Senang cerita. Okay, tetapi beside that, bagi saya Binance tetap akan grow lah. Cuma news-news macam ni akan selalu datang untuk attack Binance dan juga mungkin untuk create negative situation. Okay, so kalau saya takkan panik lah dengan berita Binance ni. Dan last sekali yang saya nak highlight adalah ini apa yang berlaku semalam. Cardano, tuan-tuan puan-puan, telah apa ni, diangkat taraf oleh Grayscale. Dan kalau tengok tajuk dia, Grayscale by Cardano, ADA is now the fund's third largest holding. Third largest holding. So, satu news adalah
Grayscale buka dia punya investment terhadap dia buka fund lah, trust fund for Cardano. Itu satu news yang dah positif. So dulu kita ingat kan, kita ada bagi tahu Grayscale ada buka for few apa ni, Bat Token lah, Zcash lah, Livepeer lah, Decentraland dan sebagainya. Tetapi Cardano beza eh, dia buka, dia terus masukkan Cardano dalam kategori large cap crypto fund. Okay. Dan yang paling bagi saya paling dahsyat, paling bagi saya memang bullish eh, sangat-sangat bullish for Cardano adalah yang ni. Grayscale Digital Large Cap Fund, Cardano di tempat ketiga. Ha, Bitcoin pertama, Ethereum kedua, Cardano adalah pegangan ketiga tertinggi oleh Grayscale. Dia yang bagi saya yang apa ni? Sangat-sangat bullish, sangat-sangat apa ni? Terkejut lah, terkejut. In a way terkejut adalah kalau Cardano contoh dekat bawah ni, Chainlink ke atau dekat posisi Litecoin, tiba-tiba dia naik tempat ketiga, kita faham. Kita faham, okey lah, dia slowly growing. The thing is, Cardano adalah dia memang tak, apa ni, Grayscale tak buka langsung eh, tak buka langsung dia punya fund untuk Cardano. Bila dia buka, dia terus beli banyak-banyak to the point Cardano berada di tempat ketiga. That means Grayscale tahu sesuatu yang kita tak tahu. Kan? Macam sekarang antara benda yang kita nampak, Cardano ialah dia tengah buat apa ni, dia punya nak persiapkan dia punya smart contract, nak lengkapkan dan sebagainya. Tapi still under development. Buat masa sekarang still under development, dia belum lagi ada completely finished product. Okay, development tengah berjalan dengan rancak, tengah berjalan dengan rancak, tapi belum siap. Dan dalam keadaan itu, Grayscale boleh beli Cardano dengan banyak. That means bagi saya lah, smart contract ni mungkin akan siap dalam masa yang terdekat. Ha, ini pandangan saya. Ini pandangan saya. Okay. So, it's a very bullish news for Cardano community. So, memang ramai. Okay, mungkin ada yang akan tanya. Okay, Ashraf, kau ni cakap Cardano, apa ni, Grayscale dah ni kan, sangat bullish untuk Cardano. Kenapa harga drop? Dia sama juga macam hari tu saya cerita tentang T-Fuel kan. Dan lepas 3.0, harga dia drop. Always remember, buy the rumor, sell the news. Benda tu boleh berlaku. Even Cardano waktu Coinbase apa ni launch pun sama juga. Dia drop, harga dia drop. Harga Cardano drop, tetapi dia buat recover. So usually kalau berita-berita macam ni keluar, kita jangan tengok short term. Jangan tengok oh hari ni dia dah list, okay harga kena naik. Tak semestinya, tak semestinya tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi for long run, ini adalah sangat-sangat bullish. Ini adalah sangat-sangat bullish. Okay, so usually saya akan cerita for long run. For short term, jaranglah saya cerita. So macam Cardano ni, ini adalah for the long run. Sebab apa? Contoh eh, contoh. Cardano ni kalau tahun lepas macam tu, dia tak duduk pun dalam top 10. Kadang-kadang dia duduk dalam top 10, tempat ke 8, ke 7 kan. Kadang-kadang dia akan pergi tempat 12, ke 13 dan sebagainya. Dan bila ada ni, Grayscale ni antara buyer terbesar dalam crypto eh. Kalau dia letak Cardano dekat tempat ketiga, so apa yang saya boleh jangkakan, katakanlah bearish season start. Eh, bukan sekarang, maksudnya the full macam yang tahun 2018 masa tu, kalau bearish season start, Cardano dia still boleh maintain dekat tempat ketiga. USDT kita tak payah ambil kira lah kan, dia akan ada dekat tempat ketiga. Dan Binance Coin, saya tak rasa dia akan ada dekat tempat ketiga. Mungkin Binance Coin akan ada dalam top 10, tetapi Cardano akan maintain dekat tempat ketiga. Sebab apa? Grayscale akan hodl Cardano. So that's the game. Siapa hodl crypto, dia akan menang. Jadi ranking lepas ni yang saya nampak adalah Bitcoin, Ethereum, Cardano. Saya punya anggapan ataupun saya punya prediction dulu adalah Polkadot akan ada dekat tempat ketiga. Tapi bila Grayscale buat large buy macam ni, so Cardano akan ada dekat tempat ketiga lah. So bagi saya strategi Cardano saya senang je. Saya beli dan saya stake. Saya beli dan saya stake. Sebab saya jangkakan kalau dia siap dia punya smart contract dan sebagainya, dia akan meletup. Dia akan meletup. Tetapi
Grayscale tahu something. Ada something yang info yang Grayscale dapat dulu, sebab tu diorang beli Cardano secara besar-besaran. Dia beli Cardano secara besar-besaran. So, siapa yang apa ni hold Cardano dan sebagainya, tahniahlah. Tahniah. Dan siapa yang nak fahamkan Cardano apa tu, saya sebenarnya dah buat video tentang Cardano. Boleh tengok apa ni link dekat video ni. Tu memang saya bagi fundamental review terhadap Cardano. Okay, so itu sedikit sebanyak yang tengah berlaku dekat Cardano lah, dan harga dia pun naik sedikit kan. Tetapi kalau apa ni bearish pula, kalau bullish momentum start balik, of course Cardano akan naik lah, akan naik. Dan juga Ethereum mungkin dah jumpa pesaing dia. Memang Cardano apa ni posisikan dia sebagai pesaing dia, dan kalau dah siap Cardano punya smart contract dan sebagainya, kita tengok macam mana apa yang akan berlaku dan sebagainya lah. Okey, sebab apa? Sebab Cardano dia ada dia punya Haskell programming language ni memang compatible dengan Solidity, and Ethereum punya developer boleh develop, boleh migrate kepada Cardano. So sekarang ni memang saya tengah tunggu macam mana dia punya teknologi Cardano and dia punya usage dan sebagainya. Kalau memang dia lagi bagus daripada Ethereum, then memang Ethereum perlu perlu risau lah, perlu risau. Okay, so sekarang ni memang dia letak dekat tempat ketiga lah, dekat Grayscale lah, dekat Grayscale. Then kita tengok macam mana, kita tengok macam mana. So for now, siapa yang hold Cardano ke atau consider ke kan, ni bukan nasihat kewangan eh. Kalau consider nak beli Cardano, nak hold, bagi saya memang tu antara tindakan yang yang bagus lah. Eh, jangan tengok short term. Short term always dia akan berlaku, sell apa ni, buy the rumor sell the news. Fenomena tu akan berlaku kan. Tapi tengok long term. Kalau tuan-tuan puan-puan yakin dengan Cardano dan projek dia orang kan, apa yang dia nak buat kan, then dipersilakan. Kalau tak yakin dengan fundamental, tak tahu fundamental, main terjah beli, then no point lah, no point. Okay, so itu yang saya nak share lah. So ni adalah antara perkembangan-perkembangan yang berlaku dalam cryptocurrency punya industri. Okay, so apa tuan-tuan puan-puan rasa, adakah bulan ini, kita akan, okay sekarang ni awal bulan kan, tapi saya tetap nak tanyalah, adakah bulan ini kita akan close candlestick merah? Adakah kita akan bearish macam since April kan? Adakah kita akan close merah, ataupun bulan ini kita akan close hijau dan mungkin akan naik balik? Okay, so tuan-tuan puan-puan boleh drop your comment, comment kat bawah ni. Dan kalau ada pandangan tentang George Soros ke kan, pasal Binance ke, Cardano ke kan, mohon komen dekat bawah ni dan share dekat kawan-kawan. Yang belum subscribe lagi, boleh subscribe channel ni, dan insyaAllah kita akan jumpa di dalam video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam crypto.